Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uuth rahmatan lil 'alamin. Wa 'ala alihi wa ashabihi ath-thahirin al-mahdiyyin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر. Demikianlah surah Wadduha telah kita lalu sedikit, tapi belum lagi selesai. Surah Wadduha ini walaupun maksud Allah kata surah yang pendek daripada Al-Qisar, surah-surah yang pendek. Ini orang tua kita panggil ambil sikap Wadduha hanya seteru. Orang tua panggil apa? Ayat lazim. Sebab apa panggil ayat lazim? Yang ni seolah-olah kita ingat ni tetap nak baca sokmo. Ada semaya dia pusing kat ni lah. Seolah tak lazim. Kita panggil ayat lazim. Dia panggil kita dah. Baiklah. Jadi setelah kita lalui dulu ada ketinggalan sikit mengenai dengan sebab turun ayat. Kita lalu dulu. Wadduha.
demi waktu duha. Kata setengah kanak ke waktu duha, iaitu siang sepenuh hari itulah, kerana munasabah dengan muqabalah dia wal-lail, seolah-olah kata gak wal-nahar. Kata setengah dah waktu duha ni lah, waktu pagi tu ketika matahari terakak, ketua panggil segala waktu duha. Ada pula dikatakan sebab ambil duha tu buat bersumpah, antara lain berlakunya apa dia tu kasihi masa dia berlawan dengan Musa tu, dia turun sujud ketika tu. Bila dia zahir nampak dah kata hak dia ni sihi, hak Musa adalah mukjizat. Allah Ta'ala bagi kenal situ, tambah keyakinan serta dia pun sujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beriman dengan apa yang disampaikan oleh Musa. Demi duha, waktu duha dan malam, apabila ni ketika kelam itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tiada tinggal akan dikau ya Muhammad, tak tinggal oleh Tuhan kau sebagaimana orang dok kata ke engkau Tuhan tinggal dah kau. Dak, Tuhan tak tinggal mu. Wa ma qala, dan tiada marah ia Tuhan engkau tu akan engkau. Orang dak kata Tuhan marah kemuda. Supaya kita rasa misalnya kita ada lebih kurang, tiba-tiba orang tua kita tu tak bercakap, orang kata orang tua marah kamu, kita susah hati dah. Tiba-tiba orang tua sendiri kata ada, ayah tak ada marah apa, segar kita. Ibarat misalnya begitu, Allah Ta'ala hiburkan dia. Jadi sebab apa dan munasabah dengan kata ma wadda'aka, Tuhan tak tinggal engkau, Tuhan tak marah ke engkau, munasabah ke mana? Munasabah dengan turun ayat di antaranya begini. Sebenarnya panjang bercara dengan sebab turun ayat ni. Kita ambil satu kaum sebagaimana hak sini kata. Turun ini ayat. Saya tak baca lagi, tak? Turun ini ayat. Wadduha wal-layli iza saja, tepat nak rayak betul, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itulah. Tapi sebelum nak rayak hak tu, bersumpah dulu demi. Turun ini ayat ni, tak kala kata kafir-kafir Mekah kata bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kata tu dia orang hak tak senang hati, orang bila tak percaya ke, dia cari ragai, kata orang panggil cari ragai. Cari risik, tengok di mana tempat ada kelemahan ke, kata. Kata kan, dia kata bila tu, dia kata ke Nabi tu sallallahu alaihi wasallam, ketika takhir wahyi daripadanya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhir terlambat diberi selalu duk mari, data-data putus. Putus wahyu lah selamanya 15 hari. Ini atas satu kaum lagi, banyak lagi kaum-kaum tu. Kata setengah sampai 40 hari, kata setengah 25. Ini ambil atas satu kaum. Ala kulliha, jadi takhir wahyi daripadanya. Ketika itulah kata kafir-kafir Mekah, kata kan, Tuhannya telah tinggalnya. Dia tulislah tu. Puak-puak kafir Mekah dah kecek lah. Dia panggil Tuhannya telah tinggalnya. Yani Tuhannya Tuhan Muhammad, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikayat kata dia kecek Muhammad gitu, dia tak kata Nabi.
Dia tak kata rasul, dia tak percaya. Nah. Ha, baik. Dia kata Tuhannya ini makhluk kau kalau kami ngaji ibarat. Tak kalau kata kafir Mekah kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata tu bila ketika tu takluk pada kata kata tu ketika takhid terlambat wahyi daripadanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takhid tu lama mana? Takhid tu 15 hari zarah. Pada masa 15 hari isi satu kaum. Apa kata dia? Tuhannya ni paling maful qaw dalam ngaji ibarat. Nah. Dia kata nah, dia kata Tuhannya ini Tuhan Muhammad tu telah tinggalnya, yakni telah tinggal akannya. Nah, maknanya kita maful mari. Tuhan Muhammad telah tinggal ia akannya. Ah, tengok bunyi apa dia rene ibarat. Tuhannya Tuhan Muhammad telah tinggalin telah tinggal ia akannya. Apakah ada kerja itulah. Jadi bagi orang tak kenal juga suka hati dahlah. Ah nah seperti itu, misal lagu ana. Pesan orang bahasa berdeki satu orang ke rumah orang tu ke orang siapa sokmolah. Ah kalau zaman dulu dapur berasak semua orang turun naik banyak lebuk depan rumah ada ibarat macam-macam tu dah. Lepas tu orang hak pasal tak senang hati tengok. Ha jadi sakit hati tengok orang main semua rumah dia orang tak pergi. Tak. Lama-lama utuh dalam seminggu dua minggu tak ada orang mari hak kejat lah weh. Ha tak ambil lah semua sangat tak ada orang dah kering dah weh. Apa tu Tuhan buat sahabat nak utubik hak lepas perut ya. Lepas tu tak tahu duk tak kenal tu bot tu bet mulut. Oh nampak ah tak ada nampak dah dia lah ni dah. Ah dak. Badan engkau. Ah yalah tu manusia. Gitu dah. Ah ni buat muka apa ha kena. Diberi tak ada mari mana wahyu tak ada turun. Kan oi. Faham weh dah. Ah dia buket. Ah lah tu jadi berkarit. Ha sahabat tu lah mana kata apa mulut manusia ni kita jangan ada dan kita kena tengok pelik ke humbi. Dan kadang-kadang kita ni orang tuduh orang celah ni atau jadi bergelisah gitu mu. Oh, aku tak leh kata aku tak leh aku dak. Hei saya dak bergaduh tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Dia dak buat karuk gila tapi orang kata dia gila lah. Ha tengok tu. Mereko-rekolah. Ha dia kata macam-macam pah. Dia terlebih bersih tak ada nak tak dah kita orang mukmin ni. Dia kata pemulut demo kemai. Tengok dengan jelinglah. Wa iyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Dia tengok mung corong ini. Apa? Dia salah tuan. Nak nama tengok corong dia. Salah duk panggil dia nak berimeh. Salah tuan nak panggil berimeh selamat demo amin demo. Muka beriman mai daripada aman. Hajak kepada keamanan dunia dan akhirat bukan dunia saja. Nanti bercorong tengok ke dia. Ha. Wa yaqulun Tuhan cerita dan mereka berkata pula innahu la majnun. Bukan biasa dia kata. Innahu di sebelah Arab gak kaedah tu innahu. Kalau kata Muhammad majnun tu pun salah teruk dah ni inna mari dengan inna. Sesungguhnya taukid. Pas tak kata majnun saja. La, la majnun. Tu teruk lagi. Ayat sedap mulut sungguh dia kata. Haa, ni nak ayat tu. Pas apa masalah dia tak ada. Pas kita pun mulak dengan cemar tak-katik lah. Haa, biar kita menggelisah sungguh. Aku tak boleh orang kata aku tak. Tak saya ingat, hai, Nabi ni orang bersih. Dia kata macam-macam. Haa, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kulihat. Mulak yang baru. Kalau ada sungguh, mudah-mudahan kita terkawal. Jangan kerja. Kalau hak kerja semua kena walau dengan orang kata. Mudah-mudahan kita boleh terisah. Apa tahu lah. Molat dah kira pandai. Nah, abad tu dia panggil untuk menenangkan apa berlaku tadi Nabi jadi tu lada. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Ta'ala bersumpah. Demi sesungguhnya ada di rasul kamu tu. Tauladan yang elok bagus sekali liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi kita orang mukmin
Nah, yang harap menemui Allah, itulah contoh teladan yang paling besar. Musuh tengok di dia. Ah, tengok sini tu. Kih putus wahyu makna orang duk perhati sokmo. Duk perhati sokmo cari naik tepat nak kata ke dia. Bagi siapa tu? Bagi orang tak beriman dengan dia. Orang beriman ke? Nah, sangat-sangat kasihlah apa kita sebut dia tu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mari daripada hati mahabbah. Kasihlah tu. Nah, baik. Oh, dia kata Tuhan Muhammad tinggal dah. Dia kata Tuhannya Tuhan Muhammad telah tinggalnya ni telah tinggal ia akannya. Ia punya renek barak. Dan marah, telah marah ia Tuhan Muhammad tu akannya. Kadang-kadang itu apabila ada berkecek gitu, pak mari ayat ni. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Segar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita kemarah sangat perlu pada hujan, pada air. Hujan tu Allah. Anak kayu pun segar. Tu ayat ni. Tu benar-benar Sabah kita faham. Apa makna ayat? Tuhan tak tinggalmu, Tuhan tak marah. Kerana kira tak kata gitu ke dia. Mari ayat bob. Kita. Ini apa-apa tu? Adapun sabab takhir wahyi itu nak situ pula. Jadi tak apa nama takhir wahyu atas kata 15 hari, atas kata 20 lebih, atas kata sampai 40. Jadi apa sebab tu? Macam-macam pula sebab tu, banyak pula sebabnya. Ambil satu kau. Ambil tahu panak-panak gini kita ambil satu kau. Nah, kau turut pergi adalah tafsir besar tu banyak lagi ceritanya. Adapun sebab takhir wahyi itu Jibril tak mari banyak hari itu. Oh, sebabnya anak anjing. Seekor anak anjing panggil Jarwan. Seekor anak anjing mati ia di bawah katil, yakni di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Nah. Ada cerita seorang perempuan jadi apa nak jadi khadam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa di Mekah, Khawlah. Nah, dia dah jadi khadamah, tiba-tiba putus wahyu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Khawlah, bapa ni putus lama wahyu ni, ada gapo berlaku dalam rumah kita ni?" Jadi tak siapa tahu. Nah, lepas tu kata Khawlah, tak apalah dia nak periksa tengok, nak sipai rumah tengok gapo dia. Dia pun periksa sipai-sipai, pergi tengok di bawah katil. Bawah katil gerai. Katil lah tu ke katil pun kita ni. Lepas ni mat satu. Itu ke. Kita tengok ke bawah gerai, kita tengok. Ada didapati anak anjing mati di bawah tu. Tu sebabnya. Tu mana kata? Anak anjing mati bawah katil, yakni di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati itu tiada siapa ketahui, tak ada siapa tahu. Lepas tu apabila tahu begitu, tak kala dibuang, ya kecek rekah-rekah itu sini. Tak kala dibuang, yakni akan anak anjing yang mati itu. Khawlah pun bila tengok anak anjing mati di bawah ni, dia pun ambil tahu luar. Tak kala itu turun Jibril. Mari Jibril alaihi salam. Tak kala datang Jibril, tanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni akan Jibril tu, kenapa kamu tak mari lama? Tanyalah. Tanya ni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Jibril. Tanya, kerana apa engkau putus lama? Tidak datang, aku rindu kepada engkau. Maka katanya, kata Jibril ni, jawab Jibril, engkau tiada ketahui ke? Engkau tiada ketahui ke? Kata,
kami para malaikat tiada masuk rumah, tiada masuk ke dalam rumah yang pada yang ia ada padanya rumah tu ada anjing. Mu tak tahu ke? Kata kami, kami murak para malaikat lah, muka Jibril jawab ni. Kami para malaikat, kami tidak masuk ke dalam rumah yang padanya, yang ia ada padanya pada rumah tu ada anjing dan gambar. Gambar. Apa gambar patung. Tu hak-hak ijmak lama tu. Gambar patung. Tu mana kata, bila ada gambar ni, maknanya malaikat rahmat tak masuk dalam rumah. Ada perokai hati ni, tak ceratan, tak ada pohon. Ni tugas dia. Ya kerana malaikat dia banyak tanggungnya dah. Hak ni bahagian ni tak cerah tangah. Tu dia. Tengok panggil pula raqib, duk mengita-ngita, duk titam semua ni hanya raqib ni. Hati ni juga tak tinggal-tinggal. Ada, patu ada semualah. Itu satu sebab. Ada lagi sebab-sebab lain banyak lagi lah. Ini satu kaum daripadanya. Puca daripada putuh wahyu. Wak sahabat daripada putuh wahyu. Nabi puak kurih tu berkecek. Lepas tu mari ayat ni bah jawab. Dalam tasawuf Rasul Muhammad. Tuhan tak tinggal mu sama sekali. Jadi bagi orang nak marah. Jadi kau sedih pula dah. Kau sakit hati tambah. Ya selagi duk kupu sakit hati gitu. Primer baru sini. Tu pore duk berdeki kau kan. Selagi duk berdeki selagi tu dah jadi susahlah diri. Kan makna deki tu cinta hilangkan nikmat orang lain. Kadang-kadang Tuhan punya uji orang berdeki kau banyak. Tuhan kau tambah nikmat dia. Tu kau sakit. Kau sakit. Maka tak ada jalan, jalan bertaubat. Minta maaf. Habis. Nah. Kalau lagi duk kacau gitu, jadi kau teruk. Muka tak ada molek tu. Dia kena orang deki yang sebut nama tak boleh dengar. Orang sebut nama dia tu, saya tarik muka kan. Siapa dia mau pelat kan? No dia ni. Dia kecek molek-molek. Kalau dia sebut nama dia tu, terang saya muka lain-lain lagi. Jadi nampak-nampak dah itu kan. Tuan misyari hasidin iza hasada. Habak tu, kul'a'ung lagi ke datang. Tu dia. Sebut kah ya akhi wa min syarri hasidin iza hasada, meminta perlindungan Muhammad daripada kejahatan orang yang deki iza hasada ai azhara hasadahu, ketika menzahir kedekian tu sebab dia kena mu tu ya sihir mu tu sebab dia menzahir kedekian deki telanjak siapa tak ada nak guna dah sihir. Tu Nabi kena sihir sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kena sihir pula apa? Itu kan. Nabi disihir itu jadi contoh pada kita umat. Nabi amalan sihir ini turun menurun, turun menurun. Saya saat itulah panggil. Itu dia deh. Turun menurun. Habis masuk kepada ayat berikut. Walal akhiratu khayrun laka minal ula. Kita nak sambung supaya nak sambung baik. Dan bermula dan demi Allah. Satu orang kata lam tu lam muwatti'atun lil qasam. Demi Allah sungguhnya bermula akhirat itu terlebih baik bagi engkau ya Muhammad minal ula, daripada yang pertama dunia. Sengah tafsir walal akhiratu, mana walas sa'atul akhiratu, saat yang terkemudian tu bagi engkau Muhammad lebih baik daripada saat yang terdulu. Makna Nabi ni sallallahu alaihi wasallam tu hawi lebih sokmo. Kemarin dulu lebih pada kemarin, hari ini lebih pada kemarin, esok lebih pada hari ini. Naik sokmo dia. Tak ada nak gamak dah orang hak jadi tu. Nak gamak. Lebih semata dia. Orang nak jatuh dia kau naik. Ini tak kata walal akhiratu.
Nah, dengan tafsir la nihayatuka, mana kesudahan akau kok balik akhirnu khairul laka minal ula min bidayatika, daripada permulaan. Ya, daripada dia lahir, bukan nak lahir tu macam-macam dah. Irhas berlakunya. Nah, siapa beralah masa tu tuluk begini ni. Ah, tengok dia. Nah, lopang apa dia, wang kotor di apa ni sebelah balik parisi ni jatuh serpih serpih tu. Apa pelak ni? Ah, lepas tu kan juga ada anak lahir ni, nak lahir am nabi ke zaman. Adu ala hijabi khabarihi kullu hibrin khabirin wa fi hula husnihi ta. Akak ada gegel ada ceruh dah weh. Ah, tengok nak lahir dia tu, nak lahir dia tu. Nah, apa tega bila lahir dia tega macam mata hari naik. Tapi dia kata tala'al badru alaina. Tu dia. Nah, waktu kita dok puji sangat. Tu dia. Ini ayat di antaranya Allah Taala beri pangkat ke dia ni lebih sungguh. Nah, akhirat lebih baik bagi engkau daripada yang tamu daripada dunia. Saat terakhir bagimu Muhammad lebih daripada saat yang dahulu. Kesudahanmu lebih baik daripada permulaanmu. Jadi mana? Nah, ayat tu bertambah semua dia tu. Balik kurang tak ada. Masya-Allah. Maka kita umat dia masya-Allah. Nah. Kerana sebab apa? Kerana barang yang ada pada barang yang ada ia barang padanya pada akhirat tu gapo daripada nikmat dan kemuliaan syurga. Tu dia lagi tambah lagi wala saufa yu'tika rabbuka fatamma, dan lagi dan demi Allah. Belakang tak kata lam tu muwati atul qasam juga walaupun ada panjang perbincangan. Dan demi Allah sungguhnya lagi akan beri. Lagi akan beri ni janji dari Allah. Maka janji daripada Allah mesti lagi akan beri akan dikau ya Muhammad oleh Tuhan engkau pada dunia selama masa muduk dunia ni dan akhirat. Beri akan apa? Kedua maupun yang kedua. Akan pemberian yang banyak. Akan pemberian yang banyak. Gapo tu? Daripada syafaat. Boleh syafaat. Maka dunia ni pun duk syafaat dah. Yang dia ajak orang berimai, orang berimai. Tengok selamat. Salah dia panggil orang duduk di dalam keadaan keberatan. Naik turut dia. Selamat. Sahabat dia sebab. Yang sahabat dia. Tu dia. Tengok di Madinah. Dulu ke antara keturunan Aus dengan Khazraj dua beradik. Anak cucu dua ni beratus tahun tu berperai. Peras kungguh. Siapa berdenek. Papi saya Arab dia panggil Himyah Hamiyah. Hamiyah ni pesan apa itu nak panggil. Kekasaran dia. Garang. Ada setengah panggil garang. Sifat kegarangnya dia tu. Kalau misalnya puak ataupun satu puak kabilah nyegi hati satu orang. Tapar je tu. Tapar je. Bila dia akak tu tu lagi serai. Dia belok macam tu. Orang tapar. Dia serai dah. Mana tak jauh awak dia. Dia salah tu pasing-pasing. Hamiyah Arab. Hamiyah Arab. Nah, kehangatan dia tu lagu tu. Maka apabila lahir dia, hilang penyakit tu. Hadap perih beratus tahun dengan Khazraj di Madinah. Bila sabit dia, jadi habis. Boleh jadi berjinak-jinak. Wa'allafa baina qulubihim. Wa'allafa baina qulubihim. Jadi boleh berjinak-jinak. Dengan hadap balah kita mu. Ni nak ayat kata, bila ada iman, ia sepenuh iman dengan otomatik. Dia berkelahi balah dia tak apa. Apa iman? Iman yang kamil. Dia ada ihsan situ. Baik. Maka daripada syafaat itu di antara pemberian. Akhirat lagi nyata. Dan kemuliaan dan nikmat. Maka tak kala Allah beri kepada Tuhan kau beri kepada engkau tu fatarullah, maka engkau redha.
engkau puas hati. Apabila ayat ni dibaca, lalu dia sambung, maka sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ketika itu aku tiada redha seorang umatku dalam neraka. Ha. Dan dia kata Allah akan beri kamu Muhammad pemberian yang banyak, mu puas hati. Kalau itu aku tak puas hati kalau umatku masuk neraka. Ha, aku nak puas hati umatku tak masuk neraka. Allah, bila itulah umat ni umat mana? Ya umat ni umum kan? Habat tu terbagi pada dua. Semua umat dia termasuk hak beriman, tak beriman. Ha, maka tu ulama bagi umat secara umum apa? Ummatud da'wah. Umat hak sampai seruai bila dia tu ijtihad, bila dia menzuhirkan aku adalah rasul Allah, dia nyapa mula pada situ semua panggil umat dia. Tak kira bangsa mana sekalipun, umat dia semua. Apa tu tubiknya? Ada hak beriman, ada hak tak beriman. Hak beriman tu tambah nama ummatud da'wah lagi wal ijabah. Nah, hak murak ni ummatul ijabah ni. Nah, umat hak beriman. Adapun ummatud da'wah, siapa dakwah tapi tak terima. Nah, dia panggil ummatud da'wah saja. Ah, tu hak bubuh. Ah, maka dia kata aku tak redha umatku masuk neraka. Umat ana ummatul ijabah, umat hak terima. Ah, apa itu tak kena masuk neraka lah itu. Ah, makna tu dia tak kalau Tuhan bila lagu tu, dia kena lagu tu. Tapi hendak masuk neraka Tuhan tak beritahu dia lah. Apa cerita lepas dah. Nah, dia tu sebut kata Tuhan betul ayat ni, Allahumma ummati ummati. Ya kat tangan berdoa, ummati ummati, teriak dia. Bila teriak, teriak lah dia sebut. Allah Ta'ala kata, Jibril cuba pergi sama Muhammad, dia teriak apa. Walah Allah cukup tahu dah. Tu. Dan yang buka dengan ayat ni panjang sangat tafsirnya. dia jawab kata, dah begitu ke? Ketika itu, ketika aku redha, aku tiada redha seorang umat. Yani seorang umat, umat ijabah. Dia panggil. Umat yang beriman. Dalam neraka. Sabit kalau dia tahu dia syafaat. Dia tahu dia syafaat. Kalau jatuh komen neraka tapi beriman lah, syarat beriman. Dia syafaat. Kalau tak beriman, tak usah ke umat umum, pak menakil dia lagi. Dia tak boleh nak apa lah itu kan. Abu Lahab ada pak menakil dia. Tu dia. Nabi kumpul dengan dia. Abu Talib. Nah, walaupun orang yang berjasa baik dengan dia, belah dia kata, lain tengok cerita ke datang. Tapi kerana tak berucap tu kak, apa tak usah ke orang lain tak ada daging darah dia, kita kata. Tapi kalau lah hak berimik, dia berhak syafaat. Itu terserah pada Allah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah nak ampun siapa dia kehendak, ya buat sabar. Buat sabar lah. Kalau jatuh azab pun buat sabar tahu dia. Baik. Lepas pada tu main sampai sini bila nikmat dah lah ni. Dia panggil ayat ni ni tu hadap bila nikmat. Aduk peringat ke dia, mu dulu Muhammad, ingatlah mu dulu tu yatim mu dulu. Oleh itu pada anak yatim menjangan dewa itu dengan dia sebab mu dulu yatim. Tu main bila ni. Mu dulu Muhammad, mu tak tahu apa. Tak ada fikir kata mu nak jadi nabi ke, tak ada, tapi Tuhan letak mu jadi nabi. Mu dulu tak tahu apa. Wama tadri mal kitab wala apa nama dia walal iman, mu tak tahu dulu apa kitab apa iman, mu pun tak tahu dulu, mu tak ada dalam fikir sikit habuk kata mu nak boleh jadi rasul, tak ada. Data tu hal tak mu jadi rasul. Ni supaya orang apa saja tak ada nak jadi apa, data dia mu letak Allah tak ada dalam fikir langsung, tak nak kena jadi tu nak jadi ni. Nak biasa gitu. Tapi kena jadi. Ni Tuhan kata bila. Oleh itu Muhammad, bila mu dilatih dah, mu jaga molek. Sebab mu dulu mu tak tahu apa. Ni ayat lelaki ni lah. Kita masuk tengok. Tuhan kata, alam yajidka yatiman fa'awa. Kalau yang mengaji keedah, dia panggil Hamzah istifham
li'inkari nafyi wa taqriril manfi. Dia panggil A hamzah lam nafi. Ha, lam tu asal mana tidak, ingkar ke tidak jadi sungguh. Dak tu bila dak pula tak jadi sungguh. Apa kata anak? Mu buat ni dak. Ni kata dak. Ha, dak di atas dak tak jadi sungguh. Orang dia kata ke kolik. Kolik mu buat. Kolik kata dak. Ada tu maknanya tak ada buat lah. Umar kata dak. Dak di atas dak tak jadi sungguh. Ha, nafi terhadap nafi klik pada isbab. A lam halam tu nafi. Tidak ke? Ha, tidak ke? Ha, bila tidak tu, dak pula arti ya. Dia orang panggil, ngaji kaedah panggil istifham al-inkar. Inkar apa? Inkar nafyi. Lam nafi, inkar ke nafi. Inkar ke tidak, jadi sungguh. Ha, lepas tu takrir, takrir betul yajid. Ha, takrir betul manfi dia panggil. Apa tu makna? Tiada kau dapat, ini tiada kau tahu ia. Ah ha, ya domen dalam yajid wajada yajidu, ha, makna alima ya'lamu. Alam yajidka, tiada kau dapat, ini tiada kau tahu ia. Ia Tuhan kau, klik pada Rabbuka dulu. Ka akan dikau ya Muhammad, sinya tafsir oleh Allah. Ha, dia memang maksudlah. Kan jumlah tu asal agak alam yajidka, tiada kau dapat tahu ia, ia Tuhan kau, ka akadi kau ya Muhammad, itu yatiman, tak Tuhan tahu katamu tu yatim? Jawabnya ya, Tuhan tahu katamu yatim. Lepas tu oh, bila sebut yatim ni kak, tak ada berapa lah. Ha, maksudnya ha, bapak mati dalam keadaan kecil belum balik panggil yatim. Tapi itu mengajak anak yatim tak apa. Anak yatim, anak yang tidak ada bapak. Anak yang belum balik yang tidak ada bapak baginya, itu panggil yatim. Kalau mati ibu, mati ibu tinggal anak kecil, tak panggil yatim. Ha, manusia, kalau binatang mati ibu tu panggil yatim. Ha, anak kambing ibu mati, mati anak kecil-kecil, ha, tu yatim. Ha, ni kambing nak yatim ni, ibu yang mati. Ha, binatang bila mati ibu dia panggil yatim. Kalau manusia mati ibu tak panggil yatim. Nah, walaupun ibu mati tinggal anak kecil-kecil merah-merah, mak yang beranak tu baik, mak mati tak panggil yatim. Ha, tu pada sisi syarak. Ha, bila bapa mati ha, panggil yatim. Nah, belum balik. Dia balik dah habis panggil yatim. Ha, baik. Nah, boleh kira tak nama mak yatim. Yatim tak mau tepat tua. Baik. Ha, katanya tidakkah, tiadakah dapat, tiadakah tahu ia Tuhan kau akan dikau. Apa itu lihat Allah. Apalah dia nak tafsir makna pa'an. Itu yatim. Takkah Tuhan tahu katamu yatim Muhammad? Ya, Tuhan tahu katamu yatim. Maka dalam keadaan yatim itu fa'awa. Ha, kira jumhur. Setengah kira fa'awa. Ha, awa yawi. Kira syazah. Fa'awa. Ada pun kira jumhur. Fa'awa. Awa yuwi. Iwa. Apa arti? Maka pelihara ia Tuhan kau, akadi kau. Apa makna Tuhan pelihara? Makna Tuhan menjadi kamu tu ada orang yang pelihara. Dalam keadaanmu ni tak ada bapak mati kecil, ibu pula mati kecil, boleh panggil tamah piatu selagi dah. Bagi dia panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatim lagi piatu dia panggil. Yatim piatu. Ah, yatim tu segi ibu bapa mati. Pada tak lama ibu pula mati, yatim piatu. Nah, tu dia. Maka Tuhan pelihara ia, Tuhan jaga. Walaupun mu yatim, Tuhan pelihara. Lah mana pelihara? Tafsir dengan. Ini dengan nak tafsir mana pelihara. Apa makna Tuhan pelihara? Dengan makna dihimpun. Ha, dihimpun, yang ni akan engkau
kepada bapak penakannya. Ah, tu rekah. Nah, cerita dia sikit. Tak apa dia bapak penakan badak Abi Talib. Ah, Abi Talib, Abu Talib tu lah yalah. Nah, cuma kaedah tu kalau kira kaedah. Kaedah hak nahu tu ya Abu dia tukar tiga kali bagi. Kalau waktu rapat Abu, waktu nasa Abah, waktu qofa Abi, ah tu bagi nahu lah. Nah, dia panggil isim lima yang ngaji nahu. Rapat dengan huruf waw Abu. Nasa dengan alih Abah. Qofa dengan ya Abi. Gitu yalah. Pak kita hak jawi ni payah Abu Abah wei belilah. Biasa Abu Talib pakai Abu itu. Cuma turut kita. Beri kepada bapak penakannya, bapak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia tu? Badal ialah Abi Talib. Abi Talib masyhur dengan kunyah dia panggil. Dalam itu mengaji kaedah bila perkataan nama bahasa mula dengan perkataan bapak ataupun mak dia panggil alam kunyah. Pak Talib lah saya kata. Pak Talib. Apa nama dia apa? Pak Talib ni. Nama dia tu tak pernah metas bunyi sikit. Nama dia Abdul Manaf. Nah, Abu Talib nama dia Abdul Manaf. Duk dengan pak nakal. Ceritanya begini. Maka adalah wafat ayahnya, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Tak kala mati ayah dia dalam apa dia kamu dia daripada bunting 2 bulan. Ini kau masyhur. Dia banyak lagi kawan-kawan lain. Atau dalam berzanji dia bina tahkau ni. Dia kata walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinati abuhu. Dia nak apa yang rupanya abuhu. Nah, tu dalam berzanji dia kata tak kala dikandungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu 2 bulan atas kau yang masyhur. Bila bunti mengandung ke dia 2 bulan, matilah bapaknya tu wufiya bil madinati. Nah, diwafatkan di Madinah bapaknya Abdullah itu. Maka berlaku tak kau tu lah. Lalu sini kata maka adalah wafat ayahnya, mati bapaknya nya Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah bapak dia, mati bila tu kemudian daripada bunting 2 bulan. Mengandung kerja 2 bulan tak kau masuk. Tu tak ada kenal lah. Apabila lahir dan wafat bondanya, ibundanya. Ibu, ibunda, ayah bunda. Dia banyak ada bahasa tak? Ayah pati ibu bunda, ibu bunda. Apa-apa tak? Bondo, ibu bunda, ayah bunda. Baik. Matilah wafat bondonya yang Aminah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya 4 tahun. Mati mak pula dah tu kata yatim lagi piatu. Satu kaum kata atau 5. Saya kata 5 ada lagi lebih pada tu. Tu kita pergi rajak lah kita cara ke sejarah lah pula. Dan adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peliharaan nenek. Duk dengan toki nenek. Bapak bagi bapak. Kita sini panggil nenek. Ya, kita sini panggil nenek belakang. Bapak-bapak, ibu bapak panggil nenek. Setengah-setengah lorak kampung, dia bila sebut nenek tu, ibu bagi bapak. Dia panggil nenek. Ibu bagi bapak. Kita sini ni panggil nenek belakang. Ingat kena tanya, terjemah daripada Arab jad. Kalau ibu bagi bapa, ibu bagi ibu panggil jaddah. Itu nenek perempuan. Gitu kita. nenek. Kita kata mudah-mudah. Datuk lelaki. Kita potong tuk ki. Gitu tak?
datuk perempuan tok wei. Rekah tok ki tok wei. Tok. Moyang. Tok moyang. Panggil tok nyi. Saya panggil apa? Yai. Duduklah dengan tok ki. Jadi maknanya Abdullah mati dulu pada Abdul Muttalib. Aminah menantu pun mati dulu. Anak-anak Abdul Muttalib masih ada lagi. Duduk dengan Abdul Muttalib. Mana duduk dengan Tok Ki. Lepas tu, dia wafat nenek. Mati pula dah Tok Ki pun. Umurnya, umur Nabi SAW, 28 tahun. Dia dalam 2 tahun berkurang. Tapi sebelum mati Abdul Muttalib itu, maka Abdul Muttalib Abdul Muttalib bukan nama dia asal ni. Nama dia apa? Syaibah. Nama dia Syaibah. Eh juga dalam berjanji sebut Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Atau nama dia Syaibah. Lepas tu nama gelaran Abdul Muttalib. Muttalib sebenarnya pak nakir dia. Moga Abdul Muttalib ni anak Hashim. Bukan? Hashim dua beradik dengan Muttalib. Muttalib ni pak nakir. Tu dia. Haji ada pula cerita sebab nak panggil Abdul Muttalib. Panjang pula cerita situ. Dalam ngaji khusus lah cara kenasak turunnya itu kan, kenasak turunnya Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Almul Abdul Muttalib sebelum pada dia mati saat itu, muka dia tua dah ni. Ni ibu bapa mati, ibu mati pula, cucu dia ni dia pun tua dah ni. Lalu dia pesat usia, usia dia pesat pesat pelihara nyo Nabi itu. Selang-selang dia pesan ke siapa? Pesan ke, itu pada, kepada Abu Talib. Ke anak dia nama Abu Talib. Atakhilah Abdul Muttalib anak berapa? Dia tengok kata 13, dia kata 12, dia kata 10. Nah, walau bagaimanapun Abu Talib anak dia. Itu dia. Nah, Abu Lahab anak dia, anak Abdul Muttalib. Nah, Haris anak dia. Hamzah, Abbas, anak Abdul Muttalib belakang tu. Jadi dia besar kepada Abu Talib, ialah bapak bagi Sayyidina Ali itulah. Dia besar ke Abu Talib. Abu Talib ni ia saudara syaqiq. Saudara syaqiq bagi bapaknya. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saudara syaqiq? Saudara syaqiq mana dua beradik yang seibu sebapaklah, tu panggil syaqiq. Zaid dengan Umar dua beradik semak sepak. Panggil saudara syaqiq. Kalau perempuan panggil tata ni syaqiqah. Ya ada kita ni dua beradik sepak lah gitu kan. Ada dua beradik seibu. Ni dua beradik seibu sebapak, nak panggil syaqiq. Perempuan syaqiqah. Jadi Abu Talib ni dua beradik dengan Abdullah yang si ibu sebapa. Moga Abdul Muttalib ni dia ada isteri lain, mak lain lagi. Baik. Dia besar kepada Abu Talib. Maka Abu Talib pelihara. Abu Talib lah jaga dia, jak daripada atas kata berapa tadi? Atas kata nenek dia mati umur 8 tahun. Mula daripada 8 tahun duduk dengan dia. Duduk dengan dia. 8 tahun siapa ke belah-belah, siapa kepada perkira menegakkan dengan Khadijah. Abu Talib semualah upacaranya. Akhir jadi berkahwin dengan Khadijah. Pak Abu Talib semua upacaranya. Nah, dengan siapa umur 40 diletak jadi Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib masih ada dan Nabi masa tu dikawal oleh Abu Talib. Orang awak tu tak boleh. Tu jaga tapi tengok Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui bijaksana tak mengucap Abu Talib. Mana-mana. Nanya Nabi sallallahu alaihi wasallam duka cita lepas dah mati Abu Talib, tenung ingat saya kepada jasa baik. Lah kalau kira kan mampu ke setahun luar dak bela dia. Pasal apa jadi rasul kan awak ganggu tak leh Abu Talib.
Orang-orang tua ke dia bukan? Ha, tengok tu. Tapi so tak ada mengucap. Ha, itulah dengan siapa Allah Ta'ala hiburkan dia. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad, mu tak boleh hidayah. Yang ni tak boleh nak beri taufik, nak pau orang berimeh tu. Kalau tu bukan kerjamu Muhammad. Kerjamu hanya menyapa je. Raya ajar tu kerjamu. Orang boleh terima tak boleh terima tu bukan mu. Hidayah mu sekadar tunjuk je. Muslim mutlakul irsyad. Kepada mengajar. Mengajar raya. Raya masalah tak faham. Hurai. Musyikir. Hurai. Itu je. Lepas tu nampak. Ha, nampak lah. Ha, boleh terima tak? Ha, terima tak ada. Ha, taklah taklah lah. Eh, tu kan? Ha, lah tu. Innaka la tahdi man ahbabta. Mu tak boleh nak hidayah orang mu kasih pun apa nak ke mu saya apa nak ke mu saya moga ya tabiat manusia bukan daging darah tu walaupun dok kelahir balah pun keluarga ni ada teringat dia tu balah-balah ku balah dengan dia tapi keluarga ku ha tu dia apa lagi pula orang ya, baik pula dah ha baik ha tu dia maka Abu Talib lah pelihara ha tu maksud ayat kata alam yajidka yatiman akhi faawa tu hidup belak apa dia Abu Talib tu am faawa Allah Taala bagi tupu cerita tu dia pelihara hingga siapa dijadi Allah akan dia nabi ini sehingga lantik oleh Allah akan dia jadi nabi ha tu dia dalam belak Abu Talib lagi. Ah, nah. Tu dia. Dan wafat Abu Talib tahun yang ke-10 daripada jadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Abu Talib dah 10 tahun dengan nabi. Lepas pada jadi nabi artinya 10 tahun ni nabi umur 50. Eh, dah jadi nabi 10 tahun dah ni, umur dia 50. Itulah Abu Talib mati. Ha, sebelum hijrah 3 tahun. Ha, celah ni lah lepas mati Abu Talib ni ke Allah. Kecemasan mari dalam. Ha, dan pada tahun yang sama dan wafat Siti Khadijah radhiyallahu anha lepas 3 hari daripada wafat Abu Talib. Ha, ni soalannya Khadijah walaupun puas orang yang bagus, orang yang murah hati, orang yang akhlak bagus, semua untuk orang malu ke dia. Jadi tahun yang sama mati Abu Talib ha, sebagai penjaga ha, Khadijah orang malik habis mati tahun tu itulah susahnya ha, tu timur perintah kurung tu ayakan suk orang panggil ha, tak boleh nak beri pun kuat bani bani mutalik tak boleh nak jual beli kepada mereka itu stop kalau kuat turunan ni mari jangan jual ha, undang dipegai oleh Abu Jahal satu dan campur tangan ha, dengan Abu Lahab masih ada lagi kan ha, Abu Lahab masih ada lagi tu dia campur tangan situ wa umayyah wa orang dalam Mekah tu masih ada ha, Abu Sufyan ha, dan mertua dia Syaibah Utbah anak Rabi'ah orang dalam Mekah ha, tu kok Zarak buat dia buat unik-unik gatuh ni Kaabah. Ah, ha, ada sejarah kata masa tu bila nak buat uni apa-apa gak, dia putusan tulis gantung di Kaabah. Lagi mana kertas jadi gantung ataupun umpamanya tu tak hancur selama tu uni dipakai. Ah, ha, bila hancur tu, ah ha, maknanya uni tu habislah. Ah, ha, nak tulis lainlah lah. Ah, ha, tu uni ketika tu gak berat sikit, jadi berat sikit orang buat Bani Hashim, Bani Muttalib berat sikit. Sebab dia dah menguasai pada puak Bani Naufal, Bani Abdi Syamsi. Walhal dia empat beradik tu. Ha, Hashim. Itu talia kat Nabi SAW. Muttalib. Ha, nah. Itu dua ni. Apa Bani Hashim Bani Muttalib tu. Soalnya tahu orang dua orang ni satu. Hak Naufal, Abdi Syamsi. Kebanyakan puak ni duduk menetan. Lawan. Tak ada orang lain lah. Pak bubu boyat. Ha, itu dia. Ha, itu dah nak yata beratnya. Ha. Ah tu berlakunya dengan siapa minta izin Sayyidina Uthman pun hijrah. Ha, pergi ke Habasyah. Ha, tapi Raja Najasyi baik beri pelindungan. Nah, minta izin hadi izin untuk hijrah. Karena berat sangat Mekah tak tahan lagi. Ha, di samping berdakwah.
Najasyi, walaupun dia tu tak belum berimeh, tapi dia beri pelindungan kerana dia orang baik. Najasyi dia orang bawa agama Nasara masa itu. Tapi akhir dia berimeh bila siapa surat dakwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui raja, kepada raja-raja, sengah padanya raja Najasyi berimeh. Nah. Itulah cerita tentang ujian ni, kita tengok dalam sejarah lah, sejarah mengenai dengan hal ni. Itulah maksud ayat kata mu Tuhan dapat timu tu yatim. Muhammad nak wi mu tu rasa keyatiman supaya bila mu pegang jawatan tanggung orang besar, mu tak terlupa keyatiman mu dulu. Boleh tu jadi orang besar dia besar ingat yang bukan besar selalu. Mungkin dia haluh dulu itu ke. Tu dia. Ni Tuhan wi rasa keyatiman. Ada orang tanya Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu, kenapa Ja'far Sadiq anak Muhammad Al-Baqir, anak Ali Zainal Abidin, mana cucu Zainal Abidin? Zainal Abidin tu anak Zainal Hussein, mana cicit Zainal Hussein? Cecek Zainal Ali, cecek Fatimah, nak panggil pococok ke apa Nabi lah selalu-selalu. Itu Ja'far Sadiq pernah dia tanya, apa Allah Ta'ala menjadikan Nabi itu yatim? Dia jawab kata di antaranya hikmah supaya dia ni tugas dia tu besar, tidak duduk di bawah hukum yang lain pada Allah Ta'ala. Nah, dia kita nak jadi besar lebih tahu nak ada dia bapak. Walau bapak jahil tukir, buh kata orang Melayu panggil jahil tukir ke apa, tak tahu jahil tukir ke mana. Tak apalah panggil turut je. Nah, mana jahil menang, siapa ke tukir tu tak? walaupun ibu bapak kita jahil tukir, tak mengaji seketok, buh kata lagi. Anak ni lebih tahu mana luik. Dia tak boleh dengan bapak ni, kena duduk gini. Jadi tu ke? Kerana apa? Kerana sahabat dia ada hak ni. Nak lebih tahu anak pun, bawah ibu bapak ini. Tapi kalau reti hak ikut bapak ni, Allah moyak gini dengan ibu bapak. Tapi kalau tak reti hak ibu bapak ni, orang tua maikiau. Allah, na'udzubillah min zalik. Dah itu kan? Sebab tu Allah Ta'ala mati. Mana tak ada pak. Mati ibu. Mana lagi? Tak ada. Orang nak nak kerong dia tak ada. Orang nampak di antara hikmahnya. Kita tengok nampak susah. Tapi di sebaliknya, kelebihan dia ada. Kelebihan dia ada. Walaupun dia di bawah pak nakah, tak sama dengan pak nal lah. Anu punya pak kandung. Tu di antara Ja'far Sadiq bila katanya dia hikmah. Dan lagi pula Allah nak merasakan dia dalam kesusahan. Sahabat orang nak tanggung jawatan benar besar untuk umat ni, dia rasa susah dulu. Supaya pergi setara mana pun tak terlupa bahawa aku dulu susah. Nak boleh kekaya pun beli sekerat. Salah itu dah. Pergi cari rata, jalan kaki masuk di. Nak boleh kaya rumah baglo ni pun. Tapi ada orang terlupa, tak ada. Tengah saja terlupa. Kena dah pun ingat-ingat. Jangan terlupa kita dulu, susah. Ni Tuhan rasa. Lepas tu jadi senang sahabat kita tupu dengan ni, tupu sini. Ingatlah jasa. Siapa tak syukur ke nikmat, siapa tak syukur ke manusia, namanya tak syukur ke Allah. Malam yashkuril nasa lam yashkurillah. Siapa tidak syukurkan manusia, tak syukur kepada Allah. Itulah di antara. Dan sekali lagi wa wajadaka mullan fahada. Ini Tuhan duk bila, duk bila nikmat lagi. Dan dapat ia akan dikau. Ini cakap halih dah lah. Dulu alam yajidka. Kerana munasabah dengan cakap dulu ke sini pun walam yajidka. Tapi tak. Halih cakap wa wajada. Wajada. Jadi orang yang jika ada kata atas balik kepada hak yang dinafi dulu. Kerana sana lam yajid. Yang jika ada wajada yajidu mudarat. Bila masuk lam menafi dengan lam menukar makna mudarat kepada makna madhi. Lam yajid klik pada mana wajada. Alam yajidka dengan maknanya wajadaka klik mana tu? Kalau itu sini wa wajadaka. Ni di atas pada mana lam yajid.
dan dapat ia apa dia, dan dapat ia ni tidakkah dapat ia Tuhan kau hai Muhammad akan dikau itu dhalan. Kalau asal dhalan isi fa'il daripada dhalalah, sesat. Tapi dia tak, dia tak ambil lurah tu. Dia ambil hak kau tafsir apa dia, lalai. Lalai, lalai ni bahasa kita ni apa? Lupa. Lupa. Lupa-lupa ni sekaligus makna dulu kita tahu, dulu kita ingat. Nah, ralik. Ha. Jadi tak nak yang lagu ni. Tepat naknya maksud lalai ni tak tahu pun sekarang sungguh dulu. Itu maksud lagu tu. Dia perkataan lalai terjemah daripada ghafilan, ghaflah. Ghaflah ni mana tak ada dalam hafizah dan mudrika. Tak serupa dengan terlupa, tiada tu sikit eh. Terlupa. Ha, terlupa tu mana kita tahu. Lepas ada tu hilang. Oh, terlupa. Tak teringat. Ha, tu terlupa dah. Adapun lalai ni tak ada dalam fikiran, tak ada sikit apa. Ada. Supaya kita orang susah, ada seka ke nak kata nak boleh kaya boleh. Kita orang hina, ada pula ada ke nak dalam seka kata nak boleh jadi lebih. Tak ada lah fikiran. Tak ada langsung lah fikiran. Tuan anak kita, Tuan Ibarat kata, mu dulu tak tahu apa, Mama. Tak ada lah fikiran mu kata nak jadi rasul kan. Ya ada juga orang angin-angin. Orang halu dok angin nak jadi besar. Ada itu kan? Dok angin jadi Tok Imin. Ada itu kan? Dok angin nak jadi Tok Angin. Ya ada dalam angin. Ni tak ada. Tu dolan maksud lagu tu. Ni satu kau. Satu kau kata, mung dulu tu sesak Muhammad. Ada pakai sesak tapi siapa? Ya pernah sesak masa kecil dulu. Ya duk ke Sabah Ali, Sabah Amir kau tu. Nah, ya lorok-lorok kan? Sesak. Siapa temu dengan Abu Jahal? Abu Jahal bawa kami kelip temu dengan budak dia sesak. Ya tolong kata Muhammad Abu Talib. Mung dulu sesak. Pada ketemu dengan orang peganah, orang jahat lawan mung tu. Ya kata mung itu. Oh, dia ingat dia tarik ni habis sejarah budak-budak. Ni kita kena perlu ingat kan ni. Tempat kita beranak tu mana? Kita hari tu pernah sesak sini ada temu dengan satu orang. Dia hantar aku lah ni, dia musuhku. Tak itu kan? Dia tu hadap tarik, dia sebut mari. Dia satu kawan kita gitu. Banyak juga ni cerita tafsir hubungkan dengan sini. Ini ambil satu kawan. Satu kawan kata, mu dulu Muhammad, Tuhan dapat kamu tu yang lalai. Lalai apa? Daripada syariat. Kamu tak tahu apa kamu mengaji kau di mana? Tak. Duk besar kau dalam Mekah. Kata tubik kau luar negeri. Tak. Menulis pun tak pandai. Nak baca kalau kata tulis set. Nak baca pun tak pandai. Tak ada apa kamu. Data-data. Fahadah. Sekarang ini, maka hidayah ia Allah akan dikau kepada syariat. Siapa boleh pandai? Mari mana ilmu yang tak ada mengaji seketok. Ini menunjuk kata hak dia mengaku atas aku Rasulullah. Sah hak dia mengaku tu. Betul. Sebab dia tahu semua yang tak ada mengaji. Sebab tu nak terima dengan mudah. Tak boleh tu. Pasal mengaji dak ke apa dak datang kecek. Beli royak habis. Tak ngung orang. Budak ni tahu-tahu tak ada ngaji. Ngak aku ngaji aku. Tapi buat apa pandai dia, aku tak terima. Budak ni ambil mana? Saya tak tanya itu. Tak, buat tanya sopok royak. Orang lekat dia tanya dia. Ya royak boleh. Ada itu. Tuhan tak terbuka. Ada itu. Tuhan tak buka. Ada pelat Muhammad ni. Gitu. Itu mana kata, mu tak tahu pun sekarang dulu. Maka Tuhan tunjuk ikmu siapa pandai Quran, pandai baca Quran. Itu dia. Nah, supaya kita tak biasa mengaji tahu nak. Kalau kata biasa duduk raih pada kampung, boleh kita mengaji senyak-senyak cara dia. Dia besar pada kampung tu. Apa hari tua dia biasa duduk temu sama duduk. Okay, pala nyamah pala gitu. Datang-datang nyamah yang alim ikut mana. Macam pelik kan tak? Tu dia. Boleh royak. Kita mengaji ni, cari tak temu. Ya royak boleh. Pelik budak ni.
tu dia. Inilah Allah Ta'ala duduk sebut nikmat dia ni. Siapa mu tu boleh pandai syariat Islam, boleh royak dia Quran, dibaca, boleh baca, pada dia baca pak turun tadi tak lupa dah dah. Sanu qari'uka fala tansa. Tak lupa dah Muhammad. Bila Quran dibaca tadi pak ingat selalu dah. Ingat tak terlupa dah. Tahawi ke dia. Wa wajadaka a'ilan fa'auna. Dan nak dadan sikit lagi. Wah. Dan dapat ia, ia Tuhan kau. Ini tidak kau dapat ia Tuhan kau. Kedih nu mari. Dan tidak kau dapat ia Tuhan kau. Akan dikau itu ya Muhammad. Takkan engkau tu ya fakir. A'ilan. Yang fakir. Yang susahmu dulu. Apa-apa mung tak ada apa sekarang. Maka fa'auna, maka beri kaya ia. Itu kedih pak eh. Maka beri kaya ia Tuhan kau. Akan dikau fa'auna. Kedihnya ka. Maka beri kaya ia akan dikau. Lah mana beri kaya ke dia? Dengan harta Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ke awal-awal orang terima Islam di kalangan lelaki Abu Bakar. Abu Bakar dia orang ada harta, orang hartawan lah Abu Bakar. Bila dia orang awal beriman, maka harta dia tu berbaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah. Tengok Tuhan wikmu kaya dengan sebab harta Abu Bakar. Besar hidup saya dah dua ni masa dia umur 20 lagi. Hidup saya dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar umur 18 yang muda Abu Bakar. Nah, hidup saya dah tak tahu hati sungguh lah orang dah saya lama ni. Pas saya dengan orang molek Allah dah. Bagus sama bagus. Bila ni pak latih rasul hak ni selalu terima. Tu dia. Terima selalu. Apa tu apa hak kekayaan dia? Tu dia. Dia haibah weh untuk nak berjalankan dakwah. Tu mana tu hawi kaya situ. Ba molek pula nya berkahwin pula dah dengan Khadijah. Apa harta Khadijah banyak. Allah Taala fa'auna. Dia bukan nak situ. Dah letak jodoh dia dengan Khadijah orang baru pula harta pula dah. Boleh duk menyampaikan dakwah. Bukan orang nak cari kaya atau tak. Orang nak cari kaya. Nak cari kaya. Dan lagi pula bila mari ke Madinah. Dan harta Ansar. Puak Ansar ni bila sebut Ansar ke. Puak anak cucu Al-Khazraq puak Madinah ni lah. Dan rampasan apa yang ghanimah. Bila mari Madinah kan. Masa tahun yang kedua berlaku perang Badar. Boleh rampasan ghanimah. Pada hadis laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Artinya tiada kaya itu, yakni tiada kaya hak yang diiktibar, kaya hak yang dibilang daripada banyak harta. An kasratil aradi, ni harta mata benda dunia. An kasratil aradi ay mata'id dunia wa khutamiha. Bukanlah kaya tu banyak harta benda. Bagaimana kita dah pandai mata kasar lah tu lah. Bukan. Tiadalah kaya itu ni kaya yang diiktibarkan. Itu bukan daripada banyak harta benda. Pah kaya mana kira walakinnal ghina, dan tetapi kaya itu kaya diiktibarkan di sisi Allah ialah ghina nafsi, kaya nafsu ni kaya hati. Sebab orang bila kaya hati dia tak ada pandailah benda lainnya. Amalah kaya hati ni kaya dengan apa? Dia kena dengan Allah. Tu kaya hati ya. Kaya dengan Allah. Kalau kita duduk rasa kaya ni kaya dengan benda. Saya tak lupa tu.
Nah, kaya dengan benda. Nah, tu duk bangga tu. Bila kaya dengan Allah, ada harta, tak ada harta pun dia dengan Allah. Nak apa lagi? Nah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Memadai bagi aku hanya Allah dan sebaik-baik wakil. Wakil hak sungguh siapa? Allah al-wakil. Ni'mal wakil ayil maqulu ilai, sebaik-baik yang diserah segala urusan kepadanya siapa? Huwa, ialah Allah. Ha, tu kaya sungguh tu. Maka kalau ada harta tak sombong sebab dia kaya dengan Allah. Hak ni sebagai amanah Allah. Atau habi dia lebih jawatan. Dia dengan Allah bukan jawatan ni, hanya Allah Taala bagi untuk jadi amanah. Ha, kata dia panggil ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Nampaknya ayat tu kena beritilah cakap tu dulu. Fa ammal yatima fala taqhar. Wallahu